Pemirsa, ratusan orang yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat PASE Peduli Palestina AMPP menggelar aksi bela Palestina serta menyatakan protes penyerangan Israel terhadap Palestina. Aksi bela Palestina dari masa AMPP tersebut berlangsung di depan Masjid Islamic Center Los Mawe. Koordinator aksi Tengku Sulaiman Daud mengatakan AMPP mendukung penuh kemerdekaan Palestina. AMPP mendesak ke pemerintah Indonesia melalui PBB menyerukan agar Israel menghentikan pendudukan dan penjajahan di seluruh wilayah Palestina. Yang pertama untuk memberitahu kepada dunia yang bahwa kebiadaban Israel adalah hari ini adalah luar biasa. Mereka bukan cuma membunuh yaitu musuh politiknya, tapi mereka membunuh anak-anak, orang perempuan, bahkan orang-orang tua bangka mereka bunuh. Masjidnya dirusak, bahkan semuanya yang bernyawa orang itu semuanya membunuh. Ini luar biasa. Ini yang kita sampaikan kepada dunia yang bahwa ini tidak bisa dibiarkan. Mereka tidak layak yaitu hidup di atas bumi. Ini ada beberapa hal yang bisa kita laksanakan langsung untuk membantu saudara kita di Palestina. Salah satunya adalah dengan memboikot seluruh produk-produk mereka. Karena salah satu kekalahan mereka adalah apabila kita memboikot produk-produk mereka. Hari ini bukan cuma permasalahan umat Islam sebenarnya di sana, tapi permasalahan pelanggaran HAM yang sangat luar biasa. Tapi ini sebenarnya masalah kita. Coba lihat politik Palestina hari ini, sebelum Indonesia ini lahir, sebelum ada negara-negara yang mengakui kedaulatan Indonesia, tapi Palestina di garda depan, mereka yang mengakui adalah kedaulatan Indonesia yang pertama. Tengku Sulaiman Daud juga mengajak seluruh umat Islam di dunia memboikot produk dan budaya Israel serta membantu perjuangan rakyat Palestina dengan doa dan harta. Tengku Sulaiman Daud mengatakan membela Palestina dan Masjid Al-Aqsa bukan hanya kewajiban bangsa Arab, akan tetapi kewajiban jihad seluruh umat Islam di dunia. Usai menggelar orasi dan doa bersama, peserta aksi selanjutnya menggelar penggalangan dana untuk Palestina di beberapa titik di wilayah kota Los Mawe. Aksi diwarnai dengan tablik akbar, doa bersama, dan penggalangan dana serta orasi. Massa membentangkan sejumlah spanduk yang bertuliskan doa bersama, penggalangan dana, dan orasi membela Al-Aqsa dan Palestina.